Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Adakah orang-orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka dan menerima hukuman sampai bila? اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين لا حول ولا قوة الا بالله اما بعد وقال الله تعالى في الكتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ العنكبوت آية 9 صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا فقه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله sahabat-sahabat عند رحمة الله sekalian الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dah masuk hari yang ke-11 Syawal. Saya mengucapkan selamat hari raya, maaf saya batin. Taqabbalallahu minna wa minkum kepada semua sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita pada bulan Ramadan dalam pusat latihan kita selama sebulan. Segala-galanya diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala dan dapat kita teruskan pada bulan ini dan seterusnya pada bulan-bulan yang akan datang amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan sehingga kita berjumpa panjang umur, berjumpa lagi Ramadan 2021 insyaAllah. Jadi di tangan saya ini ada soalan yang tertangguh. Minta maaf kerana tak dapat menjawab awal itu kerana kesibukan kekangan Ramadan. Jadi insyaAllah hari ini kita jawab rakaman insyaAllah. Sahabat-sahabat boleh mendengar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insyaAllah sedikit dapat membantu sahabat-sahabat, dan dengan ilmu saya yang sedikit ini saya cuba jawab semampu yang boleh insyaAllah. Baik, soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, seringkali terdengar orang-orang mengatakan Saudi ni pengikut fahaman Wahhabi. Apakah fahaman Wahhabi ini sesat? Satu soalan. Jika sesat, bagaimana pula hukum kita solat berjamaah di Masjidil Haram berimamkan seorang Wahhabi? Saya yang keliru. Pirep Camp. Baik. Jadi jawapan ni pertama sekali kita kena faham. Wahhabi ini sebenarnya dia satu fahaman. Okay. Dia bermula pada pelopor dia. Ini bukan satu mazhab, satu fahaman. Iaitu nama dia Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kalau kita nak cerita panjang dia, kisah dia ni panjang cerita dia. Sebenarnya agenda siapakah yang mewujudkan Wahhabi, mewujudkan Syiah. Okay? Jadi saya tak mahu cerita yang itu. Dia panjang lebar. Cuma nak jawabkan soalan ni. Jadi soalan dia di sini, dia kata pertama sekali, dia kata ada dengar orang kata di Saudi ni pengikut Wahhabi. Adakah fahaman Wahhabi ni sesat? Jawapan dia tak sesat. Dia syadid, bersangatan sikit. Dia berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis sahaja. Dia tidak mengikuti pandangan para ulama. Especially-nya, terutamanya kita ada empat mazhab yang agak tersohor daripada dulu sampai lah sekarang. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Jadi keempat-empat mazhab ni pun, kalau kita tengok empat-empat mazhab, seperti mana bila kita tengok Al-Quran, bila Al-Quran tidak boleh memperjelaskan apa yang nak difahami, maka tengok pada hadis Rasulullah SAW. Apabila tengok dalam hadis pula, untuk memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis,
maka lahirlah mazhab. Mazhab ni yang masuk lempat. Jadi mereka mendalami apa yang apa ni kandungan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Daripada situlah maka lahirlah mazhab. Jadi kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i. Okay. Jadi mereka-mereka ini, fahaman mereka yang mereka bawa ini, mereka tidak berpegang pada mazhab. Mereka hanya pegang Al-Quran dan Hadis. Tidak pegang pada ijma' ulama' dan qiyas. Ha, begitu, dia terlalu syadid. Okay. Dia tak pegang. Jadi hanya pegang pada Al-Quran dan Hadis. Tetapi kalau dia kata tak pegang ulama', dia pegang juga Ibn Taymiyah. Ha, itu yang tak betul dia betul. Bukan tak betul, sesat. And kalau dia kata tak pegang ulama tapi pegang pula Ibn Taymiyah, Al-Baz dan sebagainya, banyak lagi lah ulama-ulama yang pegang. Jadi jawapan di sini, Wahabi ini tidak sesat, eh? Cuma dia fahaman dia terlalu radikal sangat. Okay? Nah, dia tidak dengar perkataan ulama, dia kira ulama dia je. Nah, itu kira nak berkelahi, itu yang ada dekat Malaysia ni. Baik. Nah, jadi tak sesat. Eh? Jadi bagaimana pula soalan yang kedua? Hukum kita bersolat di Masjidil Haram, kalau dah sesat, tak sesat. Mereka di Makkah, kebanyakan mereka bermazhab Hambali. Okay? Banyak bermazhab Imam bin Hanbal. Itu tadi fahaman Wahabi. Tetapi segi perjalanan fiqah mereka, boleh dikatakan majoriti di Masjidil Haram, di sana yang kita solat, kebanyakannya bermazhab Hambali. Jadi tidak ada masalah lah. Segi kita follow semayang dia, lima waktu ke, semayang apa-apalah, semayang jenazah ke sebagainya. Okey, tidak sesat begitu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Soalan yang pertama, mudah-mudahan dapat memperjelaskan kepada sahabat kita yang keliru tadi. Baik. Soalan yang kedua. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seorang perempuan yang sudah berkahwin, siapakah yang lebih patut dia turuti? Ibu bapa dan ibu dan bapanya kah ataupun suaminya? Mohon pencerahan. Insan mencari kebenaran. Pireh kem juga. Baik. Jadi pertama sekali untuk menjawab persoalan ni, okey, kalau kata dia belum berkahwin, maka ketaatan mereka itu bagi perempuan ialah pada ibu dan bapa. Ibu dulu, sebab tu sebut ibu bapa. Bukan bapa ibu. Tiga kali Nabi sebut ibu, ibu, ibu bapa. Jadi sebab itu dalam perkataan yang kita sebut ini pun ibu, tak ada orang sebut bapa ibu. Kan ibu sawat, kan ibu pejabat, semua tengok. Jadi ibu pun kita ibu. Ibu dulu yang taati. Lepas tu bapa. Okay. Sebab pada ketika itu segala dosa dan pahala semua terletak pada ibu dan bapa. Nah, ketaatan kita pada ibu dan ayah, utamanya ibu dulu. Baik. Setelah dia berkahwin, masa bertunang belum lagi. Kalau dia nak bertunang, bertunang belum, masih lagi bawah ibu dan ayah. Segala dosa tertanggung. Tapi bila akad bermula, aku terima nikahnya. Nah, gitu. Jadi segala ketaatan ialah pada suami. Okey. Ialah isteri pada ketika itu ketaatannya adalah pada suami. Okey. Bukan lagi pada ibu dan ayah. Cuma kena faham. Cuma suami kena memahami, kalaulah ibu dan ayah isteri, ini kepahaman suami. Budi bicara suami, kena ada budi bicara. Kan? Budi bicara kena ada. Jadi kalaulah isteri dah berkahwin, dia pun ada ibu bapa, ibu bapa orang susah, dia ada kerja. Jadi pada ketika itu wajib dia bantu ibu dan ayah dia. Okey? Bantu ibu ayah. Susah tidak siapa nak menunggang. Ada adik-beradik lain tak ada. Tapi kalau ada adik-beradik lain, itu cerita lain. Okey? Dia kena menanggung. Tapi kalau dia tak ada apa pun nak tanggung, dia dah berkahwin, tu dah berhenti kerja, tak kerja. Jadi dia mintalah bantuan pada suami dia orang senang. Kalau senanglah, kalau susah tak boleh nak kata apa. Jadi suami ni bagilah sedikit begitu. Tapi ketaatan ke mana pun tetap hanya pada suami bagi isteri.
Dan bagi suami pula, ketaatan dia. Ingat, yang si suami. Bukan pada isteri, pada ibu. Pertama sekali, baru ayah dia. Masih lagi ibu dan ayah. Okay? Dia tetap. Jadi kita yang ada mak lagi, janganlah kita tinggalkan mak. Jadi sekarang ni kita kan PKP. Tak boleh balik. Macam saya pun tak boleh balik. Tapi Alhamdulillah, InsyaAllah Sabtu ni dapat balik. Dan minta surat polis dah. Boleh balik. Tapi tengok mak ada 3 bulan. Tapi tengok lah. Ada telefon je, hantar duit. Bank in. Jadi, ibu bapa sangat penting. Sebab dia mendoakan kita. Dia mendoakan kita. Sebab ketaatan pada ibu bapa kita. Dan ibu dan ayah kita. Sebab dengan doa mereka lah. Alhamdulillah. Kita boleh jadi begini. Jadi isteri pula yang salehah dia kena faham suami aku dia kena dahulukan ibu dan ayah dia. Dan isteri pula kena faham suamilah segala-galanya bagi dia. Tapi dia pun kena minta budi bicara suami untuk bantu kalau suami dia mampu untuk bantu keluarga. Kan? Bagi pada ibu mertua. Baik. Selesai itu. Wallahu a'lam bishawab. Soalan yang ketiga, Ustaz. Yes. Saya pernah tinggal, okey. Saya pernah tinggal di dalam kelompok orang-orang Syiah Imam 12. Oh, ini Syiah. Okey, pada waktu hari raya dia kata pada waktu raya korban, mereka inilah yang menyembelih binatang korban. Kemudian saya makan binatang korban tersebut. Dia kata, semasa binatang tersebut dikorbankan. Dikorbankan. Mereka membaca bismillah. Oh, baca bismillah. Dan tidak menyebut nama-nama lain. Selain nama Allah. Adakah halal binatang sembelihan mereka itu untuk kita makan? Hamba Allah, PAPC. Baik, kalau kita tengok, saya catat dalam nota saya ini. Kalau kita tengok daripada fatwa daripada Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari dan juga Imam Syafi'i daripada mazhab Syafi'i, haram memakan sembelihan orang Syiah. Syiah ni dia sesat, sahabat-sahabat. Berlainan sikit pada Wahabi tadi. Dia sesat. Quran pun dia ada versi lain. Lepas tu Imam 12 lah. Lepas tu dia kutuk segala sahabat. Abu Bakar, Siddiq, Aisyah dan sebagainya. Masya Allah. Banyak lagi lah. Dan juga haram kita berkahwin dengan mereka. Dan juga begitu juga walaupun disebut nama Allah. Tapi sebab dia Syiah. Jadi sebab dia menyembelih itu Syiah. Jadi sebab itu haram kita makan. Jadi benda dah terlepas tu, kita minta ampun je lah dengan Allah Subhanahu Taala. Pada ketika itu mungkin kita tak tahu. Okay? Itu saja jawapan yang ketiga. Habis itu. Soalan yang keempat. Okay. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut saya banyak. Okay. Rambut saya banyak yang dah gugur. Oh, botak lah. Okay. Ada kawan syurkan untuk buat rawatan menanam rambut. Adakah dibolehkan isi islah? Saya yang buntu. Pirekem. Okay. Baik, menanam rambut ni, hukum dia. Okay. Kalau kita baca dalam fatwa daripada pejabat mufti wilayah pun semua pun. Dan kita kitab kita. Menanam rambutnya, asal dia hukumnya harus. Okay. Tapi dengan syarat. Harus. Jadi kalau nak tanam pun boleh, tak tanam. Bukan wajib, bukan sunat, tak. Hukum harus. Bila harus tu sahabat, aku nak ada rambut pun boleh, tak ada rambut pun tak apa. Jadi bila harus boleh buat. Tapi ada syarat dia. Syarat yang pertama sekali, kita tanam itu dengan rambut kita sendiri, bukan rambut orang lain. Okay? Yang pertama sekali. Lepas tu bahan yang digunakan, yang nak digunakan untuk apa? Untuk menanam rambut kita tu. Yang kita nak buat supaya rambut kita lebat. Bahan yang suci, satu. Dan tidak ada unsur-unsur najis. Kalau yang itu, harus. Tapi kalau bubuh rambut orang lain, pakai bahan-bahan, guna bahan-bahan yang tak suci, yang najis, maka itu haram pula. Jadi asal tadi, harus, dan rambut tak ada. Jadi Islam syarat membenarkan kita, tapi dengan syarat, rambut kita sendiri kita tanam, pakai rambut kita,
bahan yang suci dan juga tidak ada unsur-unsur najis. Okey. Selesai yang jawab soalan yang keempat. Soalan yang kelima. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah indikasi? Ini soalan yang kelima. Okey. Apakah indikasi ataupun alamat yang menunjukkan amalan-amalan dan ibadah kita diterima Allah? Satu. Bagaimanakah kita nak tahu apakah cukup amalan-amalan yang kita lakukan selama ini? Dua. Saya risau kalau saya berada di kalangan orang-orang yang rugi. Mohon Ustaz beri pencerahan. Hamba Allah, PFKM. Baik. Jadi sahabat sekalian, pertama sekali soalan yang dikata tadi, dia bertanya, apakah alamat yang menunjukkan amalan dan ibadah kita diterima Allah? Cara dia, nak tahu indikasi alamat dia, kita makin seronok nak melakukan ibadah itu. Kita melakukan ibadah tu bukan cara macam terbeban. Dia bila laku, macam kita buat satu benda lah. Kita tengok bola apa, kita rasa, ui rasa seronok Ustaz. So, pasal saya 3 pagi saya boleh bangun. Sebab kita rasa kezauk dia tu. Kita rasa keseronokannya. Begitu juga dengan solat. Bila kita lepas habis solat subuh, kita berasa sakit zuhur. Ya Allah, aku nak solat. Zuhur mai kepada asar, asar maghrib isyak. Tidur malam. Bangun tu memang kita dah set jam tu. Ataupun kita dengan isteri kita. Abang, nanti kejut abang bangun sekian. Itulah di antaranya nak cerita pada kita alamat bahawa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Kita jadi seronok. Tapi kalau kita buat ni berat ni. Letih sampai ke hujung-hujung waktu dia tak ada ikhlas. Yes, jadi sebab itu keikhlasan itu penting. Dengan ikhlas itulah mendatangkan keseronokan, sakinah dalam diri kita. Walaupun sedikit kita lakukan amal itu, tetapi memberi kesan dalaman bagi kita. Jadi itu satu soalan yang pertama. Yang kedua dia kata, bagaimana kita nak tahu adakah cukup amalan yang kita lakukan selama ini? Amalan ni bukan nak tahu cukup tak cukup. Semua Allah Ta'ala punya kerja. Semua Allah Ta'ala sebut, sabiqu ilal khairat. Bersegeralah menuju pada kebaikan. Jadi kita sebagai hamba ni kena sentiasa melakukannya. Tak payah duk berkira-kira berapa banyak aku dah buat. Bukan. Allah Ta'ala pun tak berkira dengan kita. Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha. Jika kamu nak kira nikmat aku, hampa tak boleh kira. Jadi kita pun nak berkira apa dengan Allah. Kan? Sebab Allah Ta'ala tak berkira-kira dengan kita. Jadi kita teruskan je amalan kita. InsyaAllah bersangka baik dengan Allah. Husnuzan pada Allah Subhanahu Ta'ala, insyaAllah. Walaupun sedikit amal kita. Sebab itu dalam ayat yang lain disebut, man ja'a bil hasanati falu asyru min amsalihah. Barang siapa buat satu kebaikan, Allah kata balas 10. Nah, jadi tak ada isu sikit ataupun banyak. Yang penting ikhlas kita lakukan. Okay? Nah, itu cara dia. Nah, tak ada tak ada kerugian apa-apa insyaAllah. Kita bersangka baik dengan Allah SWT. Yang penting ikhlas tu. Tanamkan dalam diri kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala kata, dan tiadalah diperintahkan akan mereka itu, kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali untuk apa, memperhambakan diri mereka kepada aku, kata Allah, mukhlisin. Illa liya'budullah mukhlisin. Yang penting mukhlis, ikhlas tu penting. Bukan kira banyak dan sedikit. Okey? Itu soalan yang ke-5. Soalan yang ke-6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah orang-orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka dan menerima hukuman sampai bila? Satu, dia tanya apa ni? Dia tanya orang-orang yang ingkar ini, yang kafir pada Allah Subhanahu Taala. Kafir ni bahasa Arab. Bahasa Melayu ingkar. Okey, kena ingat tu. Bahasa Melayu ingkar. Okey. Selama-lamanya dalam neraka dan menerima hukuman sampai bila-bila? Dua soalan. Adakah penghabisan kepada semua hukuman satu masa nanti dan mereka ini diberi pengampunan ataupun terus lenyap seperti selepas itu? Hamba Allah PIPC. Baik. Pertama sekali nak beritahu, kalau orang yang syirik pada Allah, okay,
syirik dan engkar pada Allah. Yang syirik dia tidak akan bau syurga, kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Tapi kalau orang yang engkar perintah Allah, engkar ni, dia engkar, dia tak taat perintah Allah, sampai satu masa mungkin dia akan dikeluarkan. Allah pun dimasukkan ke dalam syurga sebab tak ada syirik. Tapi jikalau ada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Seperti mana dalam ayat Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 56. Ya, Allah Taala sebut. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 56. Allah Taala kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah Taala kata, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab innallaha 'azizan hakima." Subhanallah. Ini nak cerita yang kekal selama-lamanya. Yang kekal selama-lamanya, okey? Hukuman sampai bila-bila, lepas tu dia takkan lenyap. Dia akan terus. Bukan lenyap, terus akan diseksa. Ini ayat dia. Okey, Allah Taala kata surah An-Nisa 56, sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang engkar. Maksud kufur engkar ni termasuklah syirik pada Allah, menduakan Allah, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat ni umumlah, tanda kewujudan Allah, segala-galanya lah, tentang apa kewujudan Allah dan sebagainya. Allah Ta'ala kata apa? Apa dia punya natijah dia? Apa seksa dia? Nuslihim. Akan apa? Kami bakar mereka itu nara dengan api. Itu dia. Dia akan dibakar dengan api. Kullama, dah dibakar dengan api. Kullama nadijat juluduhum. Pada tiap-tiap kali bila dah dibakar, tiap-tiap kali berhangus kulit-kulit mereka itu. Oh, bayang. Hari ini kalau mati terbakar, kita tengok itu yang mati. 6 orang. Sahabat kita itu hari. Allah, hangus. Saya duk uruskan jenazah. Dah? Hangus. InsyaAllah. Yang ini tuan-tuan, dekat sana ni sahabat yang bertanya soalan. Dan sahabat lain yang mendengar. Dalam ayat ni kata, darah dibakar dalam neraka, orang yang kufur pada Allah SWT. Kufur segi akidah. Segi amalan. Akidah satu hal, syirik. Betul, amalan semua ingkar pada Allah. Langgar segala perintah Allah. Okay. Jadi pertama sekali kami akan bakar dalam neraka Allah. Bila bakar, dah tentulah hancur. Kullama natijat juludum. Maka setiap kali daripada hangus, hancur apa kulit-kulit mereka itu, Allah kata apa? Nescaya badalnahum juludan ghaira. Allah Ta'ala gantikan dengan kulit yang lain. Masya Allah. Kalau kat dunia kena bakar habis, mati. Ini tak mati. Dah bakar, tukar kulit, bakar lagi. Kulit dah luluh, ganti kulit lain. Supaya apa? Dalam ayat kita, liyadhuqul azab, supaya nak bagi rasa pada mereka itu azab Allah. Bukan rasa ketika itu mati terbakar macam dunia ini habis dah. Terusan dibakar-bakar. Allahu Akbar. Sampai bila-bila abadan abada. Dan dalam ayat ini, penghujung ayat, Allah kata, "Inna Allah azizan hakimah." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu aziz, maha perkasa, lagi maha, maha bijaksana. Itulah sahabat, maknanya orang yang mensyirikkan Allah, syirik dan ingkar pada Allah, dia akan kekal dalam neraka dan diseksa. Dan juga jadi bahan bakar dalam api neraka. Tapi kalau orang yang sekadar dia ingkar perintah Allah, mungkin satu hari nanti dia dalam hati dia ada Allah, cuma dia melakukan dosa, tapi dia satu hari nanti mungkin dia akan dikeluarkan dari syurga. Tapi kalau syirik kepada Allah, menduakan Allah, maka tiada jalan keluar, memang kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai soalan yang ke-6. Soalan yang terakhir. Soalan yang ke-7. Soalan yang ke-7. Soalan yang terakhir. Dia tanya soalan, "Ustaz, jika kita berjamaah," soalan ini, "bagaimanakah caranya kita hendak melafazkan rukun-rukun qauli tanpa mengganggu jamaah di sebelah?"
Baik. Itu satu soalan. Nanti kita tengok. Lepas tu dia kata, ada yang mengatakan berbisik-bisik tak boleh. Oh. Nak baca yang qauli tu, rukun qauli. Tapi kalau kita baca sebutan satu persatu, takut boleh mengganggu jemaah di sebelah. Dan jatuh makruh. Dah, dah. Minta ustaz beri penjelasan. Hamba Allah, PIBC. Baik. Sama sekali kita kena tahu rukun qauli antaranya baca Fatihah. Antaranya angkat. Bukan angkat takbir. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu rukun qauli. Jadi sebab itu kalau kita angkat takbir, dalam ada lagi rukun-rukun qauli dan Fatihah apa semualah. Ada apa ni selawat apa semua tu kan. Nabi. Baik. Jadi ketika kita nak menyebut Allahu Akbar itu, dalam kita mazhab Syafi'i, rukun qauli mesti diperdengarkan pada telinga. Jadi sahabat tanya, bagaimana kita nak angkat takbir tu? Sebab rukun qauli ni kena disebut, diperdengarkan. Bagaimana cara tidak mengganggu jemaah sebelah? Dia kata, ada orang kata kalau pakai bisik tak boleh. Ataupun angkat je. Tak sah, langsung tak keluar suara. Dia rukun qauli. Ataupun Allah kuat sangat mengganggu orang makruh kat tepi kita. Jadi kita angkat nak sebut apa nak? Bisik. Bisik macam tu. Ini bukan bisik kita. Allahu Akbar. Itu tidak mengganggu. Kan? Memadai. Telinga kita dengar aja cukup. Bukan berbisik. Dia punya kaedah dia. Cara dia gitu. Bukan Allah. Itu imam. Kita Allahu Akbar. Nah, cukup lah telinga kita. Tak mengganggu lah. Itu yang paling minimal. Kan? Kita pun Allah Akbar. Jadi Allah, lepas Allah Akbar itu rukun qauli. Lepas tu Fatihah. Jadi makna kata nak beritahu. Jangan berbisik. Ataupun tak keluar suara. Tak keluar suara bukan bisik. Ini bisik. Itu. Dekat telinga. Ini kita bagi telinga kita dengar. Allah. Jadi kalau keadaan macam ni, ini bukan dikata mengganggu orang sebelah kita. Kan? Memadalah antara tu. Kita tak kuat. Okay? Itu cara kaedah. Yang saya nak sebut. Pada sahabat. Jadi tak jatuh makruh, tak ada apa. Bukan kuat mana. Kalau dikata mengganggu juga, itu terpulang pada dia. Itu yang paling rendah kita boleh dengar. Paling tinggi kita. Okay? Nah, jadi sekadar itu dahulu. Itulah soalan-soalan. Ada 7 soalan. Yang alhamdulillah telah pun dijawab. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat menerima sekadar yang mampu saya jawab, ilmu yang saya ada. Itu dia 7 soalan dah dijawab. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat nanti boleh dengar insyaAllah ketika di dalam WhatsApp group kita nanti. Bagi mereka yang bertanya soalan, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan soalan yang saya dengan jawapan yang saya berikan pada persoalan tadi, mudah-mudahan menambah sedikit ilmu kita insyaAllah, termasuk di saya yang menjawab soalan dan sahabat-sahabat yang mendengar. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa. Jadi izinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.